Oke bosku, kita coba terbangkan celepuk warna biru. Kita lihat seperti apa terbangnya. Yo, 1, 2, 3. Oke bosku, sekarang kita coba terbangkan celepuk yang warna hijau. 1, 2, 3. Kita coba terbangkan ya. Yuk, 1, 2, 3. Mantap bosku. Ini menerbangkan layangan Raja Wali di Senjari di pinggir pantai. Mantap, kalian bisa lihat. Jul, tangi Jul. Tangi. Jari ngonten. Ngantuk aku yuk. Ayo ngonten. Wah. Oke bosku, kembali lagi di channel Zulfa Lanang, Wong Lanang Dolanan Layangan. Oke, di video kali ini kita sedang berada di Bali bosku. Jadi rencananya siang hari ini kita akan borong layang-layang, terus nanti lanjut kita terbangkan di pantai bosku. Oke, seperti apa keseruannya? Ini saya mau mandi dulu, nanti lanjut kita ketemu di toko layang-layang. Yuk, let's go. Ini sudah ada di toko layang-layang, sekarang kita borong semua layang-layangnya. Yuk, let's go. Ini stok dari luar seperti ini bosku. Ini ada layangan celepuk merah ini bos, seperti ini. Ini masih ada, ini ada layangan elang Raja Wali, masih banyak lagi. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam, kita lihat-lihat yang ada di dalam. Ini rencananya kita beli yang knockdown karena supaya bisa dibawa dengan mudah, nanti kita rakit di pantai dan langsung kita tes. Yuk. Oke bos, ini sudah ada di dalam, sekarang kita lihat-lihat. Misi bu, mau cari layangan yang knockdown ada? Ada, banyak pilihannya. Oke, kita ambil dua bos. Oke bosku, jadi kita ambil yang ini. Harganya yang ini? Ya. Ya, yang ini. Oke bosku, sekarang ini udah borong layang-layang. Ini totalnya ada 3 layang-layang saja, karena kalau banyak-banyak uangnya tidak cukup bos. Ini juga ada tambahan senarnya, nanti langsung kita coba di pantai. Dan juga buat kalian yang sedang nyari layang-layang di daerah Bali, langsung saja datang ke toko layang-layang Bintang Layang-Layang kalau nggak salah namanya. Pokok nanti saya cantumkan di sini, kalian cari alamatnya, ada nomor WhatsApp-nya juga, kalian langsung saja ke sini. Yuk, mantap, langsung saja kita ke pantai, kita terbangkan. Yuk, let's go. Oke bosku, ini sudah berada di pantai, kalian bisa lihat tuh banyak kapal-kapal yang sedang parkir bosku. Mantap sekali ini suasananya. Jadi sekarang kita mau coba 2 layangan celepuk warna hijau dan biru. Oke, mantap. Setelah itu nanti kita coba tes ini yang Raja Wali. Yuk, dirakit yuk. Oke bosku, ini proses perakitan celepuk mini. Ini yang warna hijau. Pertama kita masukkan untuk sayapnya di bagian sini. Kita masukkan di lubang sini seperti ini. Nah ini sudah masuk. Sekarang yang sebelahnya kita masukkan lagi. Nah mantap. Untuk yang bagian atas ini kita tarik, kita masukkan di sebelah sini seperti ini. Kita masukkan satu terlebih dahulu, setelah itu yang sebelahnya kita juga masukkan. Nah ini sudah jadi, jadi sangat mudah sekali ini siap diterbangkan seperti ini bos. Mantap. Oke bosku, ini sudah dirakit, selanjutnya siap kita terbangkan. Kita coba satu-satu seperti apa reaksinya. Yuk, let's go. Oke bosku, kita coba terbangkan celepuk warna biru. Kita lihat seperti apa terbangnya. Yuk, 1, 2, 3. Mantap guys. Tetap mendiring guys. Tapi kita lihat guys, terbangnya seperti itu. Agak mendiring ke kanan guys, bisa dilihat ya. Oke mantap, itu banyak sekali layangan yang terbang bos. Keren sekali ini, suasana pantainya seperti ini. Mantap, sangat asik sekali bosku bermain layang-layang di sini. Banyak yang terbang. Ini celepuknya, kita coba lihat ke panjiran. Gimana mas, berat gak? Enggak. Soalnya layangannya kecil. Layangannya kecil katanya. Imut. Kita coba lihat. Mantap bosku, itu banyak sekali temennya yang terbang. Itu rata-rata yang terbang layangan bebean sama layangan janggan bos. Mantap. Berbeda sendiri ya bosku. Berbeda sendiri. Layangannya agak mendiring ke kanan bos. Jadi lo. Ya, aduh. Jatuh guys. Sekarang kita coba yang hijau ya, yang biru kurang mulus. Oke bosku, sekarang kita coba yang hijau karena yang tadi yang biru agak selewah guys. Mudah-mudahan ini terbang dengan baik. Yuk, let's go. Oke bosku, sekarang kita coba terbangkan celepuk yang warna hijau. 1, 2, 3. Mantap guys. Nah itu bagus terbangnya, seimbang guys kanan kirinya. Mantap. Lo. Baru dipuji malah oleng. Mantap guys. Gimana mas? Mantap. Ditambahi.
kita tambahi lagi. Mantap. Kita panjangkan sampai tinggi, bos. Mantap, celepuknya. Oke bosku, karena celepuk yang hijau sangat anteng sekali, kita coba bawa sambil bermain air ya. Yuk. Mantap ini bos, bermain layangan sekaligus mantai. Ini airnya sangat dingin bos, sangat jernih sekali. Suasananya sangat asik sekali bosku. Mantap. Kalau kalian ke Bali, kalian wajib kesini bos. Kita turunkan yang celepuk hijau bosku. Kita ganti, kita terbangkan layangan Raja Wali ukuran 4 meter. Mantap. Oke, mantap. Lanjut, kita coba terbangkan tes perdana Raja Wali 4 meteran. Oke bosku, sekarang kita coba terbangkan tes perdana ini yang layangan elang 4 meteran bos. Mantap, ini ukurannya sangat besar. Kita coba rakit terlebih dahulu ya. Yuk. Oke bosku, ini ngerakitnya agak susah sekali. Bismillah, bismillah. Oke, mantap, sudah masuk yang sebelahnya. Ayo tarik. Oke, mantap. Merakitnya membutuhkan effort nih guys. Nah, wis. Oke bosku, ini layangan Raja Walinya sudah dirakit. Sekarang waktunya kita terbangkan. Yuk, let's go. Kita coba terbangkan ya. Yuk, 1, 2, 3. Mantap bosku. Layangan elangnya sudah terbang. Keren sekali bosku. Langsung sekali dul. Mantap. Warnanya ungu kebiru-biruan. Mantap, bisa dilihat bos. Keren sekali ini bos. Wah, berat sekali. Berat ini. Ini masih ditambahi guys, diperpanjangkan supaya bisa terbang tinggi. Kalian lihat, layangan Raja Wali terbang sendiri bosku, beda sendiri. Yang lain bebean, ini Raja Wali terbang. Mantap. Ini anginnya sudah sangat besar sekali bosku. Jadi kalau menerbangkan layang-layang di pinggir pantai itu enak sekali. Anginnya besar, pemandangannya indah, dan teman-temannya banyak sekali bosku. Kita coba tambah ya. Ini kita tambahi senarnya. Kita tambahi senarnya. Mantap, kita panjangkan bosku. Anu guys, bahaya. Oke mantap bosku, ini menerbangkan layangan Raja Wali di Senjari di pinggir pantai. Mantap, kalian bisa lihat mengudara, itu temannya banyak sekali bos. Mantap, kalian bisa lihat suasananya jan sangat mengasihkan sekali bosku. Kalian kalau ke Bali wajib main ke Pantai Mertasari karena banyak layangan yang terbang di sini. Salah satunya layangan Raja Wali ukuran 4 meter berhasil terbang bosku. Mantap suasana pantainya, keren sekali bos. Itu senja guys, suasana senja. Mantap.